بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي، ومن يضلل فلا مهتدي له. وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وربنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يضيع. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك واكشف علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا Jamin Anugerah Kampar
siang tadi di depan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad dan sebelumnya dia mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib yang bertugas untuk tentang bagaimana keamanan bersama pasukan polis dan Malaysia dan masyarakat dalam ya, mencegah dan memberantas jenayah yang berlaku. Supaya negara kita yang akan terus dalam keadaan aman dan sejahtera, dia menaungi Allah Subhanahu Wataala untuk negeri yang baik lagi. Dia akan keampunan Allah Subhanahu Wataala pada tujuh batu orang berkufur dan dia kita dia khusus bagi kami di dalam sukan Presiden Indonesia Kontinen Merah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jasa Allah khairan katira khairan jasa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Majlis Agama Islam Perak dan kepada Agama Islam Perak yang memberi keizinan kepada Ketua Polis yang berhormati Tuan Muhammad Zainal bin Abdullah Ketua Polis Daerah Perak Tengah untuk menjadi parti jemputan menyampaikan khutbah khas Hari Polis di Masjid Sultan Kishan Dua Masjid Negeri Perak siang tadi dan juga khutbah yang sama disampaikan oleh parti di seluruh masjid dan surau di Jumaat khususnya di negeri kita untuk pada keadaan pada minggu pada hari ini yang mana setengah negeri tajuk khutbah yang berbeza sedangkan teks khutbah khas dari polis itu di karang untuk disampaikan seperti dengan hari polis tapi alhamdulillah ini kita di Perak ini khutbah khas hari polis itu berkesempatan untuk disampaikan dalam khutbah Jumaat di seluruh masjid yang ada surau di Jumaat di seluruh Perak alhamdulillah sekali lagi ribuan dan terima kasih kepada pihak Universiti Islam Perak dan kepada Universiti Perak yang memberi sepenuh kerjasama dan komitmen dalam memastikan khutbah khas dan polis ini dapat disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan khusus dari masjid Jamin Anduk di Al-Kabar ini dan masjid-masjid yang ada surau-surau di Jumaat di seluruh alhamdulillah dan diharapkan tuan-tuan mengambil manfaat daripada apa yang ingin sampaikan dalam perubahan tersebut kerana negara kita ini adalah antara negara yang teraman dan sentosa sejahtera di seluruh dunia. Kita hanya diatasi oleh beberapa negara antaranya negara di New Zealand yang baru saja mengalami satu peristiwa yang merancangkan seluruh dunia sebenarnya iaitu peristiwa yang berlakunya mass shooting ataupun tembakan rambang yang dilakukan ke atas jemaah sekolah jemaah di dua masjid di bandar Christchurch dan peristiwa ini menimbulkan simpati bukan sahaja umat Islam sedunia tetapi oleh rata-ratanya rakyat New Zealand bersimpati dan menyatakan kebersamaan ataupun solidariti mereka bersama umat Islam bersama kita menyatakan bantahan menyatakan simpati menyatakan rasa sedih melihat menyebubuhnya 50 orang sebagai syahid termasuklah seorang rakyat kita yang berusia 17 tahun itu Muhammad Aziz Al-Rahab Muhammad Aziz bin Tabisi yang usia 17 tahun bayar-bayar kita yang sudah jadi syahid sudah berkorban sudah kembali ke rumah dan semua masjid di negara menganjurkan solat jenazah baik untuk mangsa-mangsa untuk para syuhada dalam peristiwa ini dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita segala surah Al-Fatihah
doa yang kita titipkan kepada mereka akan terjadi, akan sampai kepada mereka, ya, sebagai pahala ibadah kepada mereka dan juga ajar yang kita sebagai amal soleh. Dan kita harapkan, ya, doa lah yang sebalah perubahan peristiwa yang menyayat itu tidak pernah lagi sudah lagi di negara kita, di negara Malaysia. Kalau kita melihat bahawa, ya, Islam, ya, dan juga sebenarnya manusia, tamadun manusia seluruhnya menolak sebarang bentuk keganasan, menolak sebarang bentuk perbuatan yang melampau ke atas sesama manusia. Tak kira lah ke atas orang Islam pun, orang bukan Islam pun. Jadi manusia seluruhnya menolak perbuatan-perbuatan ekstrim ini. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini impak yang sangat besar dalam dakwah agama kita. Kita lihat hari ini di New Zealand diisytiharkan sebagai hari hijab ataupun hijab di mana sungguh atas arahan kerajaan, sungguh wanita New Zealand yang tidak agama Islam diarahkan memakai penuh. Tak kira lah apa wajahnya pun. Dan mereka tidak membantah sedikit pun. Itu yang sangat menarik. Tidak ada pun yang berbentang sebarang protes dari rakyat. Kenapa kami kena pakai tudung? Tak ada. Mereka dengan tidak dipaksa-paksa menerima dengan rela hati dan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh kerajaan. Dan buat kali pertamanya azan dikumandangkan di TV dan radio di Malaysia. Jadi azan Jumaat kali pertama dalam sejarah azan dikumandangkan dalam media TV dan radio di negara bukan Islam secara langsung. Masya Allah. Rupanya sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam dua ayat Al-Quran, pertamanya wa ma qaru Allah. Mereka orang yang kafir dan zalim ini merancang tipu daya. Dan Allah Taala pun merancang tipu daya. Dan Allah Taala lah sebenarnya sebaik-baik perancang tipu daya. Mari kita sangka kita boleh, ya, Muslim orang memusnahkan reputasi Islam, memusnahkan orang membunuh Islam dengan sepenuh hati. Tapi rupanya apa yang berlaku terjadi di luar jangkaan mereka sendiri. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, yuriduna an yutimmu nurallahi bi afwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang kafir yang zalim ini mencuba untuk memadamkan cahaya ini agama Allah SWT dengan, ya, segala usaha yang mereka lakukan secara psikologinya, secara fizikalnya. Sedangkan Allah Ta'ala itulah sebenarnya yang menyempurnakan cahayanya, hidupnya, itu agamanya. Walau kena benci oleh orang-orang kafir. Itulah yang berlaku. Orang-orang Kaisar New Zealand menghormati azan. Orang-orang Kaisar New Zealand mula melihat kita, melihat orang Islam mengerjakan solat, menunaikan solat, menunaikan semayang. Ini semua di luar jangkaan. Bayangkan ada orang Islam yang datang ke masjid kita ni melihat kita semayang berdoa. Macam agak-agak kita tengok itu agak-agak, yang lelaki, yang perempuan, yang perempuan pula, dia pakai skirt, pakai swaji, pakai baju t-shirt, dia pakai blouse, tidak menutup aurat, rambut mengelobak. Itu datang tengok dia semayang. Macam tu perempuan sedang semayang di atas. Bayangkan kalau itu berlaku di negara kita, Allah, pintu ke arah dakwah Islam itu sangat terbentang luas. Apakah Malaysia memerlukan peristiwa yang sama seperti itu untuk membuka ruang kepada dakwah Islam seluas-luasnya? Kita harap itu tidak berlaku. Kan tidak tentu yang melibatkan kehilangan nyawa orang Islam. Tapi itulah keadaannya yang kita lihat. Mereka sangka mereka boleh memusnah orang Islam dengan cara itu. Tapi rupanya orang-orang bukan Islam itu sendiri yang tertarik kepada agama Allah Subhanahu
Al-Islam itu di mana-mana. Dari Al-Islam ini sesuai dengan namanya Al-Islam, ya, agama yang membawa keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh kalangan manusia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Itulah dia, ya, tujuannya Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia akhir zaman. Ya, ya, kita lihat dan mudah-mudahan, ya, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka disuruh di hidayah kepada Allah SWT. Baik. So, kita lihat kepada kitab Fiqh Manhaj, pengajian kita malam ini kitab Fiqh Manhaj jilid, ya, jilid satu, iaitu berkaitan dengan Fiqh Tahara wa Salat, Fiqh Suci dan Salat. Kita masih pada bagian dalam bab pada perkara 4 baik kosong dalam makhluk kita berhubung di buku surat 135. Perkara-perkara yang makhluk kita berhubung ialah 4 baik 1, menggunakan air secara berlebihan atau terlalu berbikin. Ini kerana ia bertentangan dengan sunnah dan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, subhanallah. Ya, jangan pula kamu melampau-lampau israf ini. Bukan bermakna tafsir sahaja. Kita yang pula nyalakan wala tubadzir tafsira. Ya, jangan kamu membazir buatkan perlawan kita membanjiri mereka ikhwan syaitan. Kerana syaitan dalam diri kamu semua membanjiri saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu kufur kepada Tuhan. Israf di sini bukan bermakna membanjir. Israf di sini bermakna perlakuan-perlakuan yang ekstrim. Kalau guna air itu terlalu berkumpul sangat, kadang-kadang kita buka pek, serang macam mana lah, nak basuh. Ada senang-senang macam itu. Lagi-lagi waktu ramai air jumaat lah. Aku buka tu, ya Allah, tingginya air je lah. Walau pun tak ada. Kacau. Buka iPad je tu, lalu je lah. Kalau dia buka, mestinya haram tak apalah. Mesti Nabi tak apalah, air tak banyak. Kita boleh guna botol, spray untuk mengambil wudhu. Ini negara-negara air ini akhirnya dipunyakan dengan air yang banyak. Negara bagian patut istiwa pada sebulan sepanjang tahun. Air kita memang banyak, tuan. Tetapi janganlah pula dalam masa sama, oh, air dah banyak, sebab kita nak rendam dan rasa macam mana lecut. Tak apa. Itu adalah perbuatan membasuh makhluk-makhluk. Di situ maksudnya. Berlebihan bermaksud melampaui had kesederhanaan yang mesin. Ya, maksud berlebihan di situ, yang Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Berlebihan itu melampaui had kesederhanaan yang mesin. Sama ada terlebih ke atas atau terlebih ke bawah. Terlebih banyak guna, terlalu sikit guna, maka kita perlu tinggung ke. Ya, air pun nak buat jimat air. Tengok pada kalau tadi jimatkan penggunaan air, kita nak kena faham tu. Kalau dah menjimatkan penggunaan air di sebuah masyarakat, kita guna pada kadar yang patutlah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sikit. Nabi pun kata baru umri Rasulullah sebaik perkara ialah yang sederhana dengan tengah. Asalkan menetapi syarat-syarat dan rupu-rupu dan syarat-syarat itu, ya. Dan hadis Nabi SAW, An-Nabi SAW, An-Nabi Nabi SAW telah bersabda, innahu sayakun fi hadhihi ummati qaumun. Ya, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku, ya, satu kaum, ya, dan pun Nabi Tawuri berdoa, dengan yang lapau kita bersuci dan berdoa. Kata Nabi Sallam, kita ambil kata bukan yang melampau kita bersuci, ya, terlalu cerewet sangat, tak puas-puas. Nabi kata sunat tirai ni ada yang berdal sampai berapa kali tak tahu, selagi tak basah lembut tak selesai satu hal melampau kan? Dan satu yang kita cerita dengan Nabi terlalu kira sangat.
sembahyang tu orang bila rakaman tu kita tengok tu orang-orang balik dia tu Allah panjang kat mana ni. Kita apa yang mesti kita ni? Ya, masjid kita ni mungkin ada orang tu sembahyang. Mungkin orang ada keperluan. Doa sedang tu cukup lah. Dalam 3 minit cukup lah. Kenapa nak panjang-panjang sampai 5 minit? Ada pula yang doa singkat dia pula. Kacau juga kan? Dan setengah minit pun tak ada. Dan 9 minit, 9 minit, 9 minit, Allah mubarik, 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 Allah doa itu dia sederhana. Tidak panjang dan tidak pendek. Allah ada. Itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Melampau kita berdoa bermaksud meminta sesuatu yang khusus dan dengan cara-cara yang tertentu. Kalau kita nak minta benda yang khusus untuk kita, tak masuk doa. Kalau doa berjamaah ni, benda yang kita minta, minta sihat, minta kalimat, minta dipermudahkan urusan, minta diberikan lapangan dalam keadaan ibadah. Ini tak panjang orang yang lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit ya. Yang khusus tu kalau nak, lepas main sunat ni, lepas main sunat tu doa aku, doa lah kalau mana. Tak panjang mana, aku suka hati. Kan Nabi pun kata begitu. Kalau kata kita pun satu kan. Tengok kat dalam tidak mengalami kurang air dalam tubuh badan.
kita lagi stroke sama pet ataupun stroke sangat. Jadi kalau terpaksa bilang itu tidak menjadi makro kan. Atau recovery aku tersebut terkena lagi satu dengunya supaya jangan ada wasilah sebagai ini pun tak ada masalah kan. Untuk kita aku tersebut ada pesan hadis Nabi SAW adamu sallallahu alaihi wasallam ya bimandir falam ya masam ya aku yang Nabi SAW dibawakan kuala kepada ini tetapi bagi ini tidak mengambil itu sebab lebih rupuk ada sahabat umur Nabi kuala tapi Nabi tak ambil jadi dipahami daripada hadis ini daripada kata-kata sahabat ini baru perbuatan Nabi itu membawa makna ya hukum kita menelak untuk hukum kita dengan kuala itu ya, adalah makruh. Melainkan kalau ada keperluan-keperluan yang disebutkan Allah Alam 4.4 menyebab air kemurungan kerana perbuatan itu bertentangan dengan kemuliaan muka tersebut kita pusing buah air tak pernah kena lah kan itu adalah perbuatan makruh ya. Allah Alam ini kita beri kenalan kepada Tuan Bilal Al-Qasim Syah dan kita sambung dengan insyaAllah. Thank you.
baik. 4.5, membasuh atau menyapu anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali dan negatif. Pukul 42 eh. Lebih atau kurang. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tawaddaa thalathatan fadatha. Ya, Nabi SAW bersabda selepas bagi dia berwuduk dan atau dengan membasuh, selepas selesai berwuduk dengan membasuh atau yang kuat mungkin sebaik 3 kali, bagi dia SAW bersabda hakatan wuduk, jika demikianlah cara berwuduk. Faman zada ala hadha aw naqasa, siapa melebihi atau mengurangi pendapat ini, ya faqad asaa'a wa dhalama, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak betul. Jadi kalau dia kali siapa yang lebih ataupun kurang, asaa'a wa dhalama, dia buat benda yang tak baik dan tidak betul. Apa yang dimaksudkan dengan faqad asaa'a wa dhalama? Itu diuraikan oleh pengarang kitab ini di bawah. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' menyebut menyatakan bahawa martabat hadis ini adalah sahih. Hadis ini memberi pengertian siapa yang beriktikad bahawa yang sunat itu ialah membasuh atau yang lebih atau kurang itu 3 kali. Ini adalah bukan perkara yang tidak baik dan tidak betul kerana iktikad menjadi menyalahi sunat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan pasal was-was kerana dia memang sengaja dibuat 2 atau boleh buat 4. Yang wajibnya, yang hukumnya satu sekali ya. Yang sunatnya 3. Yang sunat Nabi SAW buat 3, Nabi kata yang paling baik. Siapa yang buat kurang atau lebih, lebih itu 4 kata ya. Sampai pasal-pasal lebih baju atau perlu 2 tu lah yang lebih perlu. Tak apa ya, 3 pun lebih ya. Kalau yang tipat yang ada seperti itu kata pengarang kita ini, maka perkara itu tak betul dan tak baik. Nabi SAW sebut itu. Hujah pengarang kitab ni kerana perbuatan itu tak mengikut sunnah Nabi SAW. Itulah kata pengarang kitab ini. Allah malam. 4.6, meminta bantuan orang lain membasuh anggota wuduknya tanpa uzur kerana dia melambangkan sikap takabur yang berlawanan dengan sifat kehambaan dan kehinaan. Orang aplikkan hukum. Ya. Ayuh kau orang tolong keluarkan air ni. Sedangkan dia tak usul hukum. Dia berkuasa mengambil hukum itu sendiri. Tapi sekian tu. Ada pula boy pula tolong keluarkan air. Dia tu buat tengok tadi. Dia tahu lah. Kita dah tengok tolong kau pakai ke kasut. Tidak ada kasut, ada mana? Ada kenapa? Kan? Dulu tu kasut, orang tolong pakai kasut. Kasut dia, itu memang ada. Tapi kalau ambil wuduk ni adalah perbuatan makruh. Tidaklah batal wuduk, tapi makruh perbuatan itu. Bila makruh aku berlaku, bahaya luar. Sebab kata orang kita ni, ya, perbuatan itu melambangkan rasa tinggi diri. Dia rasa takabur, kurang sifat kehambaan dalam diri kita. Allah. Kalau tak pun sudah cerita ni lain lah kalau OKU lain kan, orang yang uzur apa kita uzur lain. Memang patut kita sebagai anak mengambilkan uzur untuk orang tua kita yang uzur. Kita nak semayang, kita semayang, tolong ambilkan dia semayang aku. Kita pun ambil ambil gayu kata-kata lain. Bapak kita menunjuk ayah pun nak kata memang patutlah sangat pergi ambilkan wuduknya. Tak wuduk pun tapi nak diarahkan, dia mengarahkan orang lain mengambilkan wuduk dia. Perbuatan ini adalah perbuatan makruh. 4.7, melampau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Kerana dikhawatiri air tersebut akan sampai ke halqum menyebabkan puasanya terbatal. Di berkumur, di melampau-lampau, pulak,
macam buha 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 buha. Kalau kamu nak berumur macam tu bunyi-bunyi, bagi rumah tak boleh air buat lah. Janganlah buat ketika orang mengambil tu orang yang bunyi tengok. Orang tak cerita semua. Dan orang bersebut. Mudahnya orang membawa ke belakang. Sian bawa. Pula rusak tu. Pula rusak tu. Kita tunggu semua kena dekat. Dipalitkan dekat. Yang baik-baik tak kena dekat aku. Kalau punya tujuh orang tak boleh kita kata membawa tujuh orang kan, tapi guna ke sebelah bawah nak, nak bila mengumpat pun nak guna ke sebelah bawah siap bawah terus dia tak ada bawah susah kita nak masak nak buat tanah tumis tak ada bawah jom orang yang nak nak tumis tak ada bawah mungkin ada waya-waya otak dia yang macam lubang pasal dia nak tumis tak pakai pom ada boleh itu yang kita pun ini heran kenapalah dia guna istilah bawah lagi satu kunyit apa yang rasa kunyit lelaki lembut ialah lelaki kunyit lelaki kunyit apa dia perumpamaan bagi seorang lelaki berwatak lembut kasihan kunyit ni kasihan dia memang ada untuk kita setengah-setengah perubatan tradisional lain menggunakan kunyit kita dah tengok jadi kunyit ni banyak penggunaan ni apalah harus kunyit tapi sekarang pula dia bawang kunyit jadi kena melampau, kubur melampau. Masuk air tu. Kan, orang dia nak pula. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Jadi di sinilah ya, yang kita katakan perbuatan makruh tadi. Perbuatan ni, kata Quran kita ni, kalau perbuatan tu dilakukan ketika berwudu pada siang hari Ramadan. Kenapa? Takut-takut air tu sampai ke halku menyebabkan terbatal je puasa. Kerana salah satu perkara yang membatalkan puasa ialah air sampai. Air dan makanan, air dan benda-benda yang boleh membatalkan puasa sampai ke roka halku seorang. Melainkan air liur saja. Air liur tak apa. Air liur kita sendiri dalam letak je, kita telan bawah. Tak membatalkan puasa. Kalau dia di luar memang mengatakan jadi kita sedut air masuk air itu kalau tak jaga betul air yang boleh sampai ke aku kita umur sama lah sampai terasa Tuhan basah kan takut puasa bah batal pokoknya sedut hadir berdasarkan hadir Nabi SAW kepada Rasulullah SAW dalam sabda Rasulullah SAW وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صادما سجل رسول الله lebihkanlah perbuatan memasukkan air ke dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa jadi di situlah pesanan Nabi SAW ada kata kita perbuatan kalau nak masuk air itu biasa benar masuk dia kalau masuk kelebihan tu melapau tidak sempurna kerana jangan main kerana buat sempurna memang Nabi suruh kita buat sesuatu biar sempurna jangan seperti melepaskan batok tahu tahu hanya di belakang batok tahu bukan batok oh tu kita selalu kita baca seperti melepaskan batuk kita tahu kita pun ingat oh sungguhlah batuk oh itu apa benda pula? Kata lepas batuk tak ada apa kan? Rupanya batuk itu ialah sejenis kayu-kayu. Orang kita menunggu di setiap rumah nak naik tangga. Bawah tepi itu ada tempayan. Ada tempayan itu ada batok. Ada sejenis kayu. Namanya batok. Kayu itu, batok ini diperbuat daripada tempur jambu.
tang kainya saya tak ingat buat apa pun. Tapi dia punya, dia buat tempur, ya, tempur kapur. Ha, jadi berkapur kayu kan, dipanggil batok. Ha, jadi kalau kita nak naik ke rumah, sebelum nak naik basuh kaki tu, ha, itu adabnya. Jadi kita ambil batok kecil tu, air di upaya tu sama siap, siapkan kaki kita ke dalam kaki. Dan siap ini tu, kita balik batok tu dengan baik. Kita ambil atas upaya tu. Perbuatan yang cermat dan tertib. Kalau perbuatan yang ya kelam kabut, kasar, dia tu campak dia letak. Dia ada tak dulu tu dia campak dia betul. Lepas dia betul. Itulah perumpamaan dia kan. Seperti melepaskan batok di takut. Jadi perbuatan yang cincai. Kan? Perbuatan yang sempurna. Asal mulim dia. Lebih parah lagi kalau seperti tikus membaiki lambu. Malah gitu. Kita ingat kalau kita masalah kita orang, kita lagi baik lagi, teruk lagi hari itu. Itulah perbuatan dia. Tapi kalau tak sampai ke tahap itu, perbuatan kita itu boleh dikatakan sebagai melepaskan batok di tangan. Itu Nabi tak suka dia. Nabi suka kita kalau buat apa-apa, biar sempurna. Sempurna. Ya. Kemas pun sempurna. Masuk ke tandas. Masuk ke tandas masjid, susunlah terompah ke elok. Kalau dah terompah susun ke elok, kita guna. Ya, lepas guna kita nak keluar di tandas, letak balik tempat dia, susun balik ke elok. Ini main tinggal yang macam tu habis terak. Siap tu siap. Tu siap belum sekali, okeylah dua kali, okeylah masuk tiga kali lah. Tak ada jawa lah. Ya, berselera terompah. Itu kadang kami disuruh fikir saya mengambil inisiatif. Kan? Tiap-tiap kali tetap nak meninggalkan jabat, nak meninggalkan law, pergi ke beli air, tengok. Kan? Pompa tu susun, dia tu. Itu kalau pagi besok nak pakai pun, senang. Kan? Pagi besok, kadang-kadang pagi sampai tu, singgah semua tu, tengok ke Tuhan. Kan? Kan? Tuhan sendiri lah, kalau Tuhan berjemaah, itu kan pagi. Tengok pula, bila dia orang. Saya susun balik lah. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, menampakkan ketertiban kita. Jadi kenapa kita buat macam itu di masjid itu? Allahu'alam. Dikiaskan juga berkumur dengan memasukkan air dalam hidung kerana ia lebih utama. Jadi kenapa dikiaskan dengan berkumur? Kerana perbuatan berkumur itu adalah kalau sunat itu sama seperti perbuatan memasukkan air ke dalam hidup ataupun istinsyak tadi. Allah Rasulullah A'lam. Sampai kat situ. InsyaAllah kalau bulan kita akan datang pada bulan April, kuliah yang akhir. Untuk kita berkahwin jadi satu sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, iaitu pada 26 April 2019. 26 April 2019 akan sambung dari surat 138 perkara yang memperkosong, perkara yang membatalkan wudu. Apa perkara yang membatalkan wudu? Kita tahu juga tadi perkara yang makruh kita wudu. Sekarang ni perkara yang membatalkan surat 138, insyaAllah pada 20 darinya 26 April 2019 kita akan mula berpuasa pada insyaAllah pada 6 Mei 2019. Jadi bulan kita yang akhir sebelum tibanya Ramadan ialah pada 26 April 2019. Namun ada lagi satu kuliah sebelum itu, iaitu kuliah kita dari Kasar Makinah dan Sunnah Wali Mu'ah, iaitu pada 1 April 2019 di sini minggu tahun insyaAllah dari sebuah semalam kita akan bertemu pada itu tarikh tersebut. Itulah dia sepanjang apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dan maafkan kita selalu ini daripada Allah SWT dan berlaku dengan Allah SWT. Kita boleh bersama setia dan kita akan bagi kita sampai ke akhirat dan kalau ada apa yang sampai kepada kita saya rasa kesemua kata sepuluh singgung dan kita berhenti berbicara kesemua kata semua amal Allah SWT. Saya Nabi SAW dan kita akan berkongsikan dan saya dengan kesempatan ini dalam kesempatan ini ucapkan kepada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hebat yang belajar daripada peristiwa mukjizat. Ayat hebat dia yang diberikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala mengutukkan aku dan berdoa semoga aku kita akhir kita berakhir dengan kasih dan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.